lagi ganteng ini buat Keke pasti seneng banget liatnya. Ya. Ini dia Andrew Andika. Silakan duduk, duduk, duduk di sini. Hei, hei, hei. Iya, iya. Duh. Sekarang tampilannya baru ya, pakai kumis, yeah. Pakai jenggot gitu. Kayak gitu dong, laki lu. Ini kan gak kelihatan. Gue pakai begini, disuruh begitu. Gue yang gue udah brewok, dibilang soal laki, gue bingung deh. Gue mesti gimana sih? Ya kita mesti gini bro, cowok banget. Jangan ajak-ajak kita, gue tonjokin lu. Bro, tau gak? Aku kalau aku baca tentang Andrew ini lucu banget loh. Pertama kali dia jadi artis justru sebenarnya nganterin teman casting ya? Iya benar. Jadi waktu itu aku kan tinggal di Bandung kan dulu kan? Iya terus, kan kita suka bolak-balik Jakarta. Ya udah akhirnya ditemenin super travel. Terus nganterin temen akhirnya ke Jakarta, terus udah gitu, gue lagi ada casting nih, lo temenin dong. Udah temenin akhirnya temen aku casting juga, disuruh tapi casting, yang kamu. Tapi yang kepilih aku. Berarti teman kamu gak seganteng kamu dong? Gak tahu deh. Hah? Apa sih kamu tuh senyumnya deh? Jadi, dia waktu casting itu jadi tukang balon ya? Iya. Tukang balon. Itu pertama kali. Iklan atau FTV atau iklan. Coba gimana sih waktu jadi tukang balon aku mau lihat deh. Maju deh. Coba dong. Dia dong. Mana balonnya? Wen. Dia. Arman masuk man, jangan males. Iya. Cerita kita pembeli ya. Kita beli balon yuk. Sini saya. Oke, kita beli balon. Bang, kita mau beli balon ya. Beli ini balon. Bang, mau bagus beli balon. Bagus banget balonnya, berapa? Kalau beli segitu kan uangnya nggak habis. Siapa tahu dia mau dicoba lagi. Beli balon dong. Tangan. Balon murah cuma 5.000 satu. 5.000 satu. Tangan. Bahkan mau beli bang. Maaf, gak sengaja. Iya, sorry, aku tadi mau beli balon. Beli balon dong. Bentar, tadi kan cowok, terus udah cewek. Ini sekeluarga dong beli dong. Nih. beli dong balonnya 5.000 satu nih. Aku boleh beli setengah aja gak? Balon dibagi dua. Coba kalau cinta-cinta, kalau cinta beli gimana balon? Kalau cinta ini harus internasional tukang balon. Iya. Excuse me? Yes. Can you buy a balloon? Yeah, I'd like to buy all of them actually. All of them? Oh, thank you. Yes. How much are you charging? I hope I get a discount. $5,000 for one. $5,000? No, rupiah. Oh. Rupiah. I was gonna offer you dollars. Boleh. Kayak Haji Bolot ya, begitu duit boleh ya. Oh my God, I love to. How much is this? How much? Okay, you know kenapa saya mau beli? Saya mau ngegebok teman saya nih. Ibu. Cepetan. Aduh dompetnya. Dompetnya biru. Menggelora. Oh, menang arisan lu ya? Balon. Beli. Dek, mau beli balon. Kayak di warung. Beli yang warna pink berapa, Kak? Ini yang warna pink. Oh, sorry. Ini warna pink, satunya 5.000. Satu 5.000? Ah, jatuh. Ini laki
girang-girang padahal bininya lagi mual di rumah. Jadi berarti pertama kali kamu jadi artis tuh kamu iklan dulu. Iya, iklan dulu. Jadi tukang balon. Iklan balon, dulu. Balon. Ada. Balon. Balon dan calon ya. Iya. Duduk, duduk, duduk. Lo. Duduk lagi sayang. Duduk lagi sayang. Tahu nggak? Andrew ini, Andrew ini terkenal juga dengan cap playboy, banyak mantannya. Well. Bener nggak? Enggak sih. Enggak? Enggak. Aku juga nggak percaya waktu dikasih tau kreatif begitu. Aku tahu kamu banget kayak gimana, ngerti nggak sih? Iya. Hah? Lu ngapain korek-korek? Bro, tapi lu termasuk, ini kan lu udah ganteng nih. Lu termasuk orang yang paling suka mutusin cewek atau diputusin? Aku paling suka mutusin. Putusin? Putusin. Jadi semua pacar-pacar kamu selalu putusin? Tangan lu ngeres banget. Aku yang putusin ya. Kamu putusin. Karena? Ya. Selingkuh? Enggak selingkuh. Tapi ya enggak ini aja, apa namanya, kan kita tuh sebagai cowok tuh kita harus banyak memilih. Biasanya gitu, putus karena apa biasanya? Sebagai cowok, iya. Cowok juga boleh milih. Wow. Lanjut kita reka adegan ya. Yuk. Kok aku reka adegannya sama kamu terus sih? Oh, enggak mau sama No, sama No. Kamu tuh cemburuan aja sih. Tapi aku orangnya juga suka mutusin, jadi gimana tuh kita geser, adegan? Geser, gue lagi bersihin kampus nih. Geser. Oh, gini aja. Ini berarti dua-duanya suka mutusin. Sekarang lo pengen mutusin cewek lo, tapi cewek lo juga sebenarnya pengen mutusin lo. Oke, okay, kita lihat. Oke. Okay. Coba gimana siapa yang menang duluan? Dua-duanya sama-sama suka mutusin. Aku harus ngomong. Cari alasan yang tepat. Jadi sebenarnya gini lo cinta. Aku tahu kalau misalnya kamu itu cantik sekali, tapi kamu itu memang lebih baik kalau misalnya. Tunggu, stop. Kamu tuh kalau ngomong terlalu slow deh. Aku bosen nungguin kamu apa straight. Enggak, straight biar kamu mengerti dulu. Enggak, masalahnya aku tuh orangnya cepet ngerti. Jadi enggak usah jelasnya tuh enggak usah panjang-panjang. Ma, udah deh, mending kita putus aja. Oh. Kalah. Kalah cepet gua. Lu kalah cepet. Kalah. Cinta Laura menang. Skill lo kalah sama Cinta. Putusin dia ya. Ya. Kamera roll. Action. Stop. Dia pencuri hatiku. Stop. Stop. Oh, ketilang kali ya. Musik romantis. Aku mau putus dari kamu. Oh, kok langsung? Aku mau putus, seneng banget. Ada bahasa basi. Ada bahasa basi. Ada bahasa basi dong. Step by step. Oke, aku ngajak kamu ke tempat yang sangat indah ini. Sebenarnya ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oh, tetap ada ayam. Ada ayam, Kay. Ada ayamnya, Kay. Kamu itu adalah wanita yang sangat cantik sekali. Makasih ya, tapi kok kamu ngubah sekali ya? Jangan-jangan kamu... Aduh, Korea, cerita di Korea. Cerita di Korea, Mojus. Masuk, lanjut. Oh, di Korea. Tapi, sebelah sini dong, Bur. Sebaiknya... menurut aku sebaiknya kita jalan masing-masing dulu. Terus? Sini, aku belum selesai. Aku takut. Kamu gak usah takut, kan ada aku di sini. Kamu gombal terus ya, jangan-jangan kamu selingkuh. Yeah.
sorry, gue masuk lagi. Iklan dulu guys. Yeah.